Assalamualaikum guys, welcome back. So hari ni guys, aku berpeluang mencuba sendiri satu kereta Isuzu yang terbaru, iaitu Isuzu D-Max X-Train. Kereta ni baru je rilis tahun ni 2023. Kejap lagi kita akan try macam-macam benda dengan kereta ni. Kita akan tengok satu persatu dari segi luaran dia, dalaman dia. Untuk tengok lebih detail lagi, kita akan go through satu persatu selepas ni guys. Sekarang ni aku dan juga tim-tim lain ramai ni, kita nak try Isuzu D-Max X-Train yang terbaru. Let's go. Baik. Let's go guys. Aku dapat rasa sendiri guys Isuzu D-Max. Bagi aku dia punya suspension memang sangat-sangat sedap. Dia punya torque pun kuat, tekan je memang pergi. Lepas tu safety dia best. Kalau ada kereta kiri kanan sekalipun, lampu kiri kanan tu akan menyala. And then kalau kita dapat lihat dekat dalam dia ni guys, interior dia, aku seriously tak expect yang Isuzu keluarkan interior yang macam ni. Memang sangat-sangat eksklusif, premium. Kat sini guys, lembut tau, dia lembut, tekan dia soft touch. Pintu design dia pun cantik, warna kombinasi yang dia main pun cantik. Dekat sini pun ada pemegang. Dan kereta ni juga dia ada airbag, sebanyak 7 airbag guys. Kat sini, depan ni, bawah, lepas tu kat belakang. So memang safe gila. Dan kalau kita tengok dekat meter dia pun, boleh nampak dia ada digital, lepas tu dia ada analog. So kombinasi digital dan juga analog tu memang cantik. Dan dekat dia punya steering ni pun, kalau kita dapat tengok, penuh dengan button-button. Dekat sini ada control media, dan dekat belah sini ada control untuk auto cruise dan juga speed limit dan sebagainya. Kalau dekat bahagian depan ni pula, interior dia, dia punya aircon ni pun memang dah lain macam sikit. Yang best, dia boleh control dua side. So contoh katalah aku as a driver, aku nak macam sejuk sikit. Lepas tu passenger sebelah macam tak nak sejuk sangat. So kita boleh control asing-asing. Sana dia punya kesejukan lain, belah sini lain. Bahagian media TV dia ni memang besar gila. Ini difahamkan 9 inci. Ni bukan sahaja just media semata-mata, tapi 360 kamera guys. Lepas tu dekat bahagian bawah ni pun, kalau kita tengok, ush, macam-macam lah function dia. Macam cool gila lah. Dia macam apa, macam helikopter ni style kan. Contoh AC on. Dekat bawah ni ada mood, iaitu 2H, 4H, 4L. Dan dekat bawah ni pun, kalau kita dapat lihat, dia ada wireless charger. Ini untuk model sebelum ni memang dah ada, tapi cumanya untuk this model, dia tambah lagi ada USB Type-C guys. Dan gear dia pun kalau kita dapat lihat memang cantik lah. Dia solid lah, pegang pun sedap. Kereta ni pun dia ada automatic detect tau. So kalau macam tempat gelap, dia automatic lampu menyala. Kalau korang dapat nampak sekarang ni, aku tengah dalam lane kan. So kereta ni, kalau aku ke tepi ataupun cecah lane kat sebelah ni, dia akan bunyi alarm. So alarm tu membuatkan driver lebih aware lah pasal lane. Kalau kau ke kanan, kalau kau on signal, dia sentuh line putih kanan tu, dia tak akan bunyi. Tapi kalau je macam aku sengaja sentuh, nampak? Dia akan bagi warning lah. That's one of the safety features yang ada pada kereta ni. Aku tak tekan apa-apa ni guys. Kereta depan ni break. Seriously, kereta ni aku tak tekan apa-apa guys. Tengok, kaki aku langsung tak tekan apa-apa. Dia automatic brake disebabkan dia ada fungsi detect kereta depan tau. Dia ada sensor kat depan. So inilah experience yang aku rasa macam, walaupun sebelum ni aku pernah pakai kereta yang macam tu, tapi aku tak pernah try. So this time, satu kumpulan ni memang banyak kereta, kita orang try. Dan kereta yang depan sekali, dia bawa slow gila. Dalam kerajuan 90, dia orang arahkan jangan pakai apa-apa step. So aku pun tak letak apa-apa. Memang feel dia bapak cakap cuak gila. Dapat tak? Dapat. Dia ikut lah. Takut lah.
Jangan takut. Trust the car. Yeah, thank you. Kereta ni guys, selain daripada ada auto cruise, dia juga ada salah satu safety yang dipanggil limit. Contohnya kalau jalan tu limit dia adalah 60 km/h. Kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun tertekan lebih daripada kelajuan. Jadi kat sini aku dah set 60 km saja. Walaupun kaki aku sekarang ni aku tekan kuat gila, dia tak lepas daripada 60 km. Dia akan stay dekat 60 sahaja. So itu bagi aku salah satu fungsi yang bagus. So sekarang ni aku naikkan balik, ataupun aku nak off, aku just klik sekali lagi dan dia akan off. So barulah speed dia akan jalan. Oh, sedap man. Serius. Wow. So sekarang kita dah sampai kat tempat untuk kita uji kaji kan. Yeah. Hehe. Jom guys, kita tengok Isuzu D-Max yang baru. Dia ada banyak variasi lah. Ada yang low sikit spek dia, tapi ini yang paling padu, yang paling power. Dan kalau kita tengok warna dia ni pun, dia panggil Isle Grey. So sekarang ni kita nak try dia punya extreme part. Jom guys. Okay, untuk start dia, untuk kereta ni dia dah tak ada pakai kunci, semuanya keyless ya. Klik sekali je. Ah, dia terus start, nampak oh, dia punya intro. Cantik man. Situasi dia, contoh lah, kalau korang parking macam ni kan, kanan ada kereta, kiri ada kereta. Sometimes kita ada masalah dengan kereta yang besar macam ni, nak keluar parking. Kita boleh je reverse parking kan, cumanya kita tak tahu ada kereta daripada kanan ke kiri ke yang melintas belakang kita, walaupun macam motor ke apa ke. So this car guys, dia ada satu fungsi sensor yang aku rasa macam best gila. So sekarang ni kita nak demo guys. Jom. First, macam biasa, kita akan tukar gear reverse lah, sebab kita nak reverse kan. So bila kita tukar gear reverse, kat sini kita boleh nampak dia ada 360 dan juga kamera belakang. Okay, so sekarang ni kereta tak nampak guys, tapi sensor ada, nampak? Oh padu. So sensor dia ni guys, dia bukan sahaja dekat sini ataupun bunyi. Side mirror belah kiri dia ada lampu, belah sini pun ada lampu. So kalau daripada belah kiri, maksudnya kereta tu pada belah kiri. Kalau pada belah kanan, bermaksud kereta tu pada belah kanan. Dan selain tu, dekat meter ni juga dia ada sensor. So lepas korang masuk gear R, dia akan keluar macam satu bentuk kereta macam ni, dan ada macam bar-bar tu kan. Itu kalau macam ada barang apa-apa ke, ada objek ke, dia akan beritahu lah sejauh mana jarak kereta ni dengan bar tu. Memang dah dekat sangat. Dekat sangat lah tu. Kalau 360 tu. Alright. Nampak tu. Kamu nampak cone depan? Dia dah terlalu dekat tu, yang keluar sensor merah tu. Nice. Okay guys, so kat sini kita boleh nampak bar warna merah tu, itu menandakan ada objek lah kat depan. Okay, okay, thank you. Let's go. So aku tak tahu apa cabaran ketiga ni pula, tapi dia more tu macam untuk kita feel dia punya teknologi yang ada pada kereta ni. Yeah, so ini adalah challenge ketiga kita. U-turn. U-turn sini. Okay. Engine. Right. U-turn. Habis. Habis. Okay. Mudah lah U-turn dia. Macam tu je guys. Abang bayangkan seolah-olah abang dalam shopping mall car park, baru balik daripada lunch, nak balik ke office. So abang dah terlambat untuk meeting, dah tunggu dekat office. Apa yang terjadi, abang pun dah kelam kabut. Instead of you put your gear on reverse, you accidentally put your gear on D. So apa yang terjadi bila abang nak masuk D, abang pun tekan power. You move forward, you will hit there's anything in front of you. Kalau okay, ada wall, you wall lah, hit wall tu. Kalau ada kereta yang park dekat depan abang, abang akan hit kereta tu. So first, untuk exercise ni, saya nak abang rasa dulu power of this car without an obstacle in front of you. Abang tekan pedal tu habis and then brake. Distance dia tak jauh pun, saya nak abang feel power je. Dekat brother tu abang brake, then abang reverse balik lah. Alright. Right? Okay, stand by. Put your gear on D. 2, 1, go. Tekan habis. Very good. Kak, oh, siap. Spin. Spin, Mai. Alright. So, sekarang saya akan letakkan objek di hadapan abang. Saya nak abang tekan pedal tu sama macam abang tekan tadi. Jangan hiraukan kereta ni. Dia just a balloon. Trust the car. Saya nak abang tekan pedal tu rapat sampai lantai, so abang boleh rasa the difference. Stand by. On my count, 3, 2, 1, go. Tekan habis. Stop. Stop. So, what happened?
no power right. Untuk normally car, bila kita tekan, dia akan terus laju je. When the car detect there's something in front of your car, yang Isuzu ni, dia akan detect ada benda dekat depan, dia akan cut power. Faham. So macam mana abang tekan pedal tu sekali pun, dia takkan pergi laju. Dia tak pergi macam tadi ya. Ya, betul. Okay. So sekarang ni guys, kita berada di stesen keempat. Okay, selamat datang ke stesen 4, AEB. AEB ni Autonomous Emergency Braking, Brake Kecemasan Automatik. So cabaran kali ni guys, untuk safety juga, kita akan bawa laju dan kita tengok macam mana kereta ni boleh automatic brake tanpa aku tekan brake. Oh, bersedia guys, bersedia. Bersedia. Baik. Auto braking. Aku tak tekan brake apa-apa. Aku just lepas minyak je. Dia macam jantung tu berdebar agak ah. So, try buka Nas, dashboard dia. Eh, dashboard dia pula. Dashboard kan? Yes. Cockpit dia. So. Ada manual book besar. So, ada tempat simpan. Compartment. Ada compartment lagi. Nice. Okay. Lagi kat atas. Satu. Ya, kat atas ni pun ada satu. Ini untuk emergency light lah. Atas korang boleh letak spek. Oh, dekat atas ni ada speaker guys. Atas ni. So bila korang pasang music tu, dia punya sound tu lebih nice. So guys, satu lagi fungsi kereta ni yang aku rasa, dia bukan satu lah, banyak sebenarnya fungsi-fungsi yang aku rasa macam wow. Kat sini, kalau kita dapat lihat, adalah setting lampu dia dekat sini. Tapi simple lah, dia ada fungsi follow me home. So untuk aktifkan follow me home tu, korang kena matikan dulu enjin. Contoh sekarang ni enjin hidup kan, matikan dulu. Okay, lepas tu tolak je ke atas, dia akan tulis kat situ switch off the light. So dia akan menyala selama 30 saat selepas pintu ditutup. Dan yang bestnya lagi guys, after 10 second kereta aku ni akan automatic lock ataupun aku berjalan lebih dalam distance 10 meter. Nampak? Aku tak tekan apa-apa, dia auto lock guys. Dan lampu masih menyala. Lampu tu lah yang akan menyala selama 30 saat sebagai follow me home. And satu lagi yang paling best, aku rasa macam ush, biar betul kan, terap macam ni ada kan. Ini keyless dia punya remote. Dan kalau kita tengok dekat sini, okay, ini ada lock, unlock, dan juga ini macam ada logo circle tu. Ini bermaksud kereta ni dia boleh start sendiri. Contoh katalah aku lepak kedai mamak ataupun aku sembang dengan member waktu tengah hari panas gila, orang lain masuk kereta dalam keadaan panas tapi aku dapat masuk kereta dalam keadaan yang sangat-sangat chill, disebabkan aku boleh start daripada jauh je. So kita klik ni lock sekali dan hold lama-lama. Baik dah. Baik gila. Kalau masa korang keluar tadi, aircon tu on, so dia akan ikut last setting korang lah. Kalau lah aircon setting tu full blast kau letak, so maka dia akan full blast lah, dia sejuk. Lepas korang lepak, korang decide untuk balik tapi memandangkan tiba-tiba hujan ataupun tak jadi balik lah, korang nak sambung lepak kan. Korang dah start kereta, tiba-tiba ada orang jalan, orang nak curi kereta korang kan. Tapi tak boleh guys, sebab lock. Hanya orang yang ada kunci saja yang boleh buka. So bermaksud orang lain tak boleh nak access walaupun kereta ni masih on. So untuk tutup balik engine ni, walaupun tanpa klik button dekat dalam tu, kita klik sekali unlock. Lepas tu, just klik unlock saja guys, sekali je. So kereta kita akan off balik. And then kita kena lock balik lah. Just klik je sekali. So lock. So itu salah satu fungsi yang aku rasa macam best gila yang ada. Jom sekarang ni kita nak try parking. Kat sini pun dah ada sensor, korang boleh je klik and then boleh naik terus. So ini cabaran yang terakhir, di mana kita akan test dia punya fully sensor about this car. Mudah ke ataupun susah untuk parking? Dapat parking pula sempit kan? Macam mana? This challenge kita akan tengok betapa powernya sensor yang ada pada kereta ni, dan juga dibantu oleh 360 kamera. So untuk on kamera dia guys, 360, korang boleh klik je ni. Okay, once korang klik, screen akan berubah lah. So dekat sini guys, ada banyaklah menu. Kalau kita tengok kat sini, macam-macam jenis kamera yang korang boleh ubah. Nampak? Fokus dekat bonet sahaja. Ini pada atas, tepi pula. 3D mat. Uish. Wow, nice. So sekarang ni kita akan parking. Sekarang kita nak reverse, jadi kita akan fokus kepada bahagian belakang. Okay, jom. So in this challenge guys, kita kena reverse tanpa menggunakan side mirror. Mirror kat atas ni pun tak boleh pakai. Kita hanya pakai 360 kamera ni dan juga sensor yang ada pada speedometer ni. Okay, so jom. Macam challenge dia. Okay, so kalau nampak situ tu merah, tengok meter.
So bermaksud objek dekat depan ni betul-betul dekat. Okey. Ha, so kita akan betulkanlah. Yeah. 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 Oh, nice. Okey, sekarang ni Jay tengah masuk dekat stage 1 untuk traction control. Press your pedal. So you tak boleh move forward because dah slip. Stop. Pull your gear in neutral. Kita akan tunjukkan you tayar depan dengan tayar belakang dah hilang traction. Masuk gear in D. Tekan your pedal. Tukar knock tu kepada 4L. Apa yang berlaku, kita gunakan follow range. Tayar belakang akan rotate secara perlahan untuk dapatkan power. So now masuk gear in D. Tekan pedal. Lepas brake. Okay. Basically the car is nak duduk. Kita nak dudukkan you yang the car is really effortless. So guys, sekarang ni kita akan pergi tengok luaran dia guys. Sebab penting, mana-mana kereta pun kalau kita nak beli tu, kita nak rasa macam handsome ke tak handsome kan dari segi luaran dia. Kita akan go satu persatu, part by part, apa yang baru ada pada D-Max X-Train ni guys. So, pada luaran dia guys, first kita akan pergi kepada bahagian lampu. Lampu ni, dia ada B-Light. Okay, B-Light ni bermaksud B-LED. Dia ada dua LED dalam ni. So, kat sini juga dia ada Daylight. Daylight dia pun memang cantik. Kalau kita buka, nampak macam garang gila lah. Dan lampu ni adalah automatic. Satu. Keduanya, dia auto leveling. Yang ketiganya, follow me home. Yang keempat, dia ada LED DRL. Seterusnya, kita akan pergi kepada fog lamp LED. Fog lamp dia ni memang terang. Lepas tu, wiper dia guys. Kalau kita dapat tengok kat sini, wiper dia guys. Wiper dia ni, dia tak ada lubang untuk air pancut tau. Air dia daripada mana? Kalau korang tekan, dia akan keluar pada sini. Nampak ni? Sini satu, sini satu. Ha, jadi, tak adalah masalah air pancut ke atas terlalu kuat ke apa ke. Design dia adalah Eurofill design. Dan dia punya sistem kita panggil wet wiper system. So, untuk grill Isuzu yang baru ni, dia memang nampak macam lembut sikit lah. Dulu, dia lagi ganas sikit. Ketajaman dia ni, macam gigi taring dia ni, dia macam soft sikit. Dulu, dia macam lagi panjang. Kalau kita tengok dekat sini, color mana-mana color kereta pun yang kalau korang beli untuk Isuzu D-Max ni, depan dia mostly dia macam gelap sikit dan ini adalah warna body dia. So guys, satu lagi fungsi yang aku rasa macam best gila kat kereta ni adalah kalau depan ni kita dapat lihat, ini dia panggil stereo camera rain and light sensor. Inilah sensor yang akan detect kegelapan cuaca. Kalau gelap, dia akan automatik lampu menyala. Kalau hujan, dia automatik wipe. Depan ni jugalah yang akan detect kereta-kereta ataupun objek-objek distant dekat dalam ni. Termasuklah dekat bahagian depan. So, dekat sini juga guys, dia ada DVR. Memang dia dah built-in. Dekat dalam ni, dia bagi kita DVR. Dia bukan sahaja depan, tapi belakang pun ada. Jom. Ini memang built-in eh. Korang tak perlu lagi dah nak fikir pasal nak install webcam ke ataupun dashcam. Dan dia ada apps dia yang kita boleh terus monitor. Pada bahagian belakang dia, dekat sini memang cantik. Kemas, tulisan dia besar, X-Train. Dia punya ni pun, step dia pun tak tinggi sangat. Kat belakang ni ada reverse kamera, pemegang dia lembut, ringan, budak kecil pun boleh tolak. Dekat sini dia ada macam clipper lah. Kalau macam kita nak letak barang ke, senang. Kita just beli pengikat dia tu untuk letak barang-barang kat belakang ni. Ini biasalah, standard material lah, fiber punya material. Dan dekat situ memang besar, dia tulis D-Max. Dan lampu dia pun kalau kita dapat lihat, lampu brake dia besar kat atas. So guys, kereta ni, dia punya engine adalah 3.0 liter. Dia sama macam previous punya generation, iaitu second gen. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya body kit. Okay, memang dah dapat macam ni. Memang cantik. Rim 18 inci, all terrain tyre. Ini yang korang dapat lah. Dan kalau untuk safety pula, dekat sini dia ada auto lock ataupun untuk unlock kereta. Selalunya kalau macam kereta-kereta ni, belah sana sahaja kan. Belah driver. Yang ni dia belah driver dengan passenger. Tapi belakang tak ada lah. Dekat sini, dia punya door step ni agak besar. Dan kat bawah ni guys, dia ada welcome punya light. Kalau korang datang dekat dengan kereta, kunci dalam poket, dia akan menyala lampu. Cumanya sekarang ni siang, tak nampak. Ini dia punya side mirror, ada signal. Kalau kereta ataupun objek yang dekat sebelah kiri, dia akan menyala dekat sini. Kalau belah kanan, dekat belah kanan lah. So dekat atas ni guys, memang dah ada roof rail. Jadi kalau korang nak letak macam bawa basikal ke, ataupun ada rak tu ke, ataupun bawa sampan ke, korang boleh letak lah dia punya itu. Sebab dia punya tapak ni dah ada. Sekarang ni aku nak try duduk dekat ruangan belakang dia, adakah selesa ataupun tak. Jom. Ini aku seorang yang tinggi juga. Dan depan ni kalau korang tengok, ini agak macam baris.
paling selesa lah untuk orang depan. So untuk orang belakang, lutut ngam-ngamah kena. Tapi kalau untuk budak-budak tu selesa. Dan dia punya posisi badan pun tak terlalu tegak, just nice. Dia punya seat pun sedap, comfort. Okay, so dekat tengah ni pula dia ada tempat duduk. Tempat duduk pula, dia ada macam rest arm. So kita boleh tarik. Ada tempat botol air pula guys. So memang selesa lah. Aircon ada. Selesa untuk jalan jauh, untuk family memang nice. Dia ada tempat pemegang kat sini. Mudah untuk budak-budak naik sebab ada pemegang. Okay guys, satu lagi fungsi yang aku rasa hampir terlupa lah. Dekat dia punya window ni, dia dah ada infrared protection dan juga dia boleh reduce UV transmission. So selalunya kalau kita pergi kedai tinted, kita nak masuk tinted yang tahan panas dan sebagainya. So untuk this window guys, dia dah ada. Cumanya korang kena make sure pasang untuk security tinted je lah. So guys, aku rasa itu saja video untuk hari ni. Apapun, thank you Nas kerana membantu aku hari ni. Thank you juga kepada Isuzu kerana memberi peluang untuk kita orang merasai kehebatan Isuzu D-Max yang baru, X-Train. Ambillah kereta aku, tak ada hal. Wih, sedap juga kan dekat sini kan? Cuaca dah gelap guys, so boleh nampak lampu ambient dekat bawah ni. Nampak? Kasut Nas warna putih lah, nampak lampu ambient. Dia punya lampu ambient hanya warna biru. Dia tak ada warna-warni RGB ke, tak ada. Warna biru sahaja. Ada satu benda guys kat dalam kereta ni yang aku tak perasan tau. Ni guys, rupanya ini adalah compartment untuk letak air. Letak air tin pula, korang boleh letak aircon dekat sini kan. So air tin korang akan chill lah, sejuk. Dekat belah sana pun ada Nas? Ada. Ada driver? Ada. Yeah. So compartment dia banyak kereta ni, serius. Untuk Isuzu D-Max X-Train, harga dia lebih kurang RM150,000. Bagi aku lah, harga tu berbaloi dengan teknologi safety apa yang korang dapat. Seriously, safety features dia, aku rasa satu kereta yang sangat-sangat berbaloi. Tak pernah naik 4-wheel drive, aku tak pernah drive. Serius? First experience aku. Ya? Yeah. Selesa. Kerusi dia, tak tahu lah, dia macam seat bucket lah. So memang sangat-sangat selesa. So tadi masa test macam-macam benda tu, Nas tak berpeluang lah nak try. Tapi aku try, memang jantung aku berdegup-degup. Tapi aku kena trust di safety features. Memang betul-betul padu kereta ni, serius guys. So aku rasa itu saja vlog untuk hari ni guys. Kita akan jumpa next video. Thank you again Nas. See you. Ciao. So inilah rupa enjin untuk Isuzu D-Max X-Train. Dia punya bunyi bagi aku, walaupun dia enjin diesel, seriously guys, tak bising. Tak terlalu bising. Dia okey, just nice. This one 3.0, is it? 3.0, correct.